Lu namanya dan bagi yang petir kini sedang menikmati indahnya jalinan asmara mereka. Saat Luna merayakan ulang tahun yang ke-40, Maxim telah secara terbuka mengungkapkan rasa cintanya yang besar di depan publik. Hubungan Luna Maya dan Maxim belum lama ini dibahas oleh pembaca kartu tarot, Albert. Pria itu mengklaim bahwa Maxim yang lebih memperjuangkan hubungannya dengan Luna, sedangkan bintang film Susana Malam Jumat Kliwon itu masih menahan diri. Mungkin Maxim lebih memperjuangkan diri sebagai laki-laki. Dia memperjuangkan Luna Maya lebih agresif tentunya, tapi Luna Maya di sini aku lihat masih menahan diri nih. Mungkin cintanya belum terlalu ditunjukkan ke Maxim. Albert lantas menarik kartu Queen of Cup untuk menggambarkan bahwa Luna Maya menanggapinya sih mungkin. Kok ada pasangan lagi nih, laki-laki yang nyambut Luna Maya. Mungkin ya dia mikir, sudah cukup berumur juga ya. Albert mengungkapkan bagaimana Maxim memperlakukan Luna. Albert lantas memuji usaha Maxim untuk mendapatkan hati Luna. Sebelumnya Maxim sudah pernah membeberkan bahwa Luna adalah seseorang yang begitu spesial dan sangat dihormatinya. Dia seseorang yang sangat spesial dan yang aku sangat respect, dan juga kayaknya dia adalah idaman buat semua orang. Sedangkan Luna juga memuji kepribadian Maxim yang sudah lama dikenalnya. Dek Maxim, C.A. Maxim apa ya, yang pasti baik, orang yang sangat menyenangkan berada di sekitarnya. Dia sangat manis, kan kenalnya sudah lama ya. Luna Maya dan Maxim Petir kini sedang menikmati indahnya jalinan asmara mereka. Saat Luna merayakan ulang tahun yang ke-40, Maxim telah secara terbuka mengungkapkan rasa cintanya yang besar di depan publik. Hubungan Luna Maya dan Maxim belum lama ini dibahas oleh pembaca kartu tarot, Albert. Pria itu mengklaim bahwa Maxim yang lebih memperjuangkan hubungannya dengan Luna, sedangkan bintang film Susana Malam Jumat Kliwon itu masih menahan diri. Mungkin Maxim lebih memperjuangkan diri sebagai laki-laki. Dia memperjuangkan Luna Maya lebih agresif tentunya, tapi Luna Maya di sini aku lihat masih menahan diri nih. Mungkin cintanya belum terlalu ditunjukkan ke Maxim. Albert lantas menarik kartu Queen of Cup untuk menggambarkan bahwa Luna Maya menanggapinya sih mungkin. Kok ada pasangan lagi nih, laki-laki yang nyambut Luna Maya. Mungkin ya dia mikir, sudah cukup berumur juga ya. Albert mengungkapkan bagaimana Maxim memperlakukan Luna. Albert lantas memuji usaha Maxim untuk mendapatkan